Berkaitan susulan daripada piket pada hari ini adalah berkaitan pihak syarikat telah mengabaikan kesatuan, okey, dan juga buat satu laporan di Jabatan Perhubungan Perusahaan, okey, IPA Perak, berkaitan dengan Seksyen 18, okey, adalah trade dispute. So, membendangkan isu ini, pihak kesatuan rasa tidak puas hati di mana pihak kesatuan telah sedia maklum kepada pihak syarikat pada monthly meeting berkaitan perjanjian bersama. Sekiranya ada sebarang perbincangan, kita adakan bersemuka dan untuk satu penyelesaian. Terutama kepada artikel 10 adalah artikel yang amat penting, di mana itu adalah adjustment salary scale apabila minimum wages take place. Okey, daripada 1200 dia pergi kepada 1500. So ada jurang perbezaan gaji adalah amat berbeza daripada yang apa yang 1200 dengan 1500. So apa yang saranan pihak kesatuan adalah kita ikut dengan perjanjian sebelum ini, iaitu perjanjian CA ke-16. Okey, apa yang kita dapat CA perjanjian 16 itu just copy and paste. Itu yang kita buat. Dan juga artikel-artikel yang lain pun ada terbabit juga. Itu yang sebanyak 6 artikel adalah berkaitan monetary artikel dan juga lagi 5 artikel adalah non-monetary artikel. So, masa kita berbincangan belum adakan untuk artikel-artikel yang kita hantar sebagai counter proposal dan majikan bersetuju akan mengadakan satu perbincangan dengan kesatuan. Okey, pada 1 hari bulan 4. Tiba-tiba pada 19 hari bulan saya dipanggil oleh pengurusan syarikat mengambil satu apa? Sesalinan lah, satu notis. Saya beri tengok, saya nampak majikan sudah filekan kes. So, itu yang mendatangkan menghampakan kesatuan lah. So dengan itu cara itulah sebab itu terpaksa. Sebab ini bukan suara SL saya sebagai chairman, ini adalah suara 236 pekerja Tasik Corporation Berhad. Kita sebagai ahli kesatuan, okey, membawa perkara ini sebagai melakukan sebagai Section 40 lah. So kita buat trade dispute dan juga kita ambil Section 40 untuk berpiket secara aman. Jadi apa yang dikatakan oleh kesatuan adalah mereka tidak menghormati kesatuan. Sepatutnya mereka harus maklumkan kepada mereka sebelum mereka pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Jadi mereka tidak puas hati. Dan selepas perbincangan selama lebih kurang 40 minit, majikan telah bersetuju untuk berbincang semula dengan kesatuan. Jadi pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan telah menetapkan 2 hari bulan Mei untuk perbincangan pendamaian. Tetapi sekarang yang 2 Mei telah dilapangkan dan mereka akan mula balik untuk perbincangan di antara majikan dengan kesatuan. Dan kita telah pilih tempoh dua minggu untuk menamatkan. Kalau dalam 2 minggu tidak boleh menamatkan, maka Jabatan Perhubungan Perusahaan akan mulakan dengan proses perbincangan pendamaian. Dan dengan itu, pihak kesatuan telah bersetuju untuk menarik balik piket ini. Jadi piket ini tidak akan diadakan. Jadi what we saw today is a typical tripartite discussion by the government, by the union, by the employer. So this is what we call industrial harmony.